Angela. Oke. Angela mid kah di sini? Lemon. Klasik. Ini benar-benar adu geksi. Yes. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari awal dari first blood di sini. Kita lihat first blood-nya akan ke Veldora, namun Veldora tersedot. Pasif dari Yuzong ya. Veldora tersedot dan berhasil langsung dikonfirm menjadi 1 poin kali pertama, tapi Vanstrong mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah depan, ditembak lagi dengan 1 Astral Recall-nya. Dairon dalam keadaan yang tidak baik, tapi ternyata Dairon kali ini mencoba untuk membalikkan keadaan. Pertempuran yang mungkin akan terjadi sesaat lagi. Siapa yang akan mendapatkan turtle tersebut, karena sekarang Versik mencoba untuk bisa menabrak lagi ke depan. Versik yang level 5 dulu udah berhasil langsung memanfaatkan apapun yang udah dia milikin, tapi Dairon langsung highlight dengan tersebut. Sutsujin udah merasakan akibatnya, darahnya tersedot, HP-nya tersedot. Dairon langsung memanfaatkan apapun yang dia punya. Masih ada Naomi dan bahkan Naomi membuka Sutsujin. Oke, ada pertempuran harusnya yang memang sudah tercipta dan sekarang waktunya untuk Vanstrong mulai maju ke bagian depan. Ada lagi Vanstrong langsung dikeluarkan dan Naomi sedikit lagi episode di dalam tubuh Naomi, tapi Naomi masih bisa bertahan. Bahkan Sutsujin dalam keadaan yang sangat tidak baik. Mia pernah juga udah semua dicobain sama Lemon, tapi sekarang Astral Recall langsung menunjukkan beberapa player dari RRQ yang mungkin ada di bagian bawah. Tapi mendadak Versik kali ini dengan ada di Batman udah langsung dikeluarkan pula oleh Lemon. Mereka semua mulai saja melakukan sebuah tim fight di area tersebut. Akankah kali ini satu korban berhasil dihasilkan? Namun untuk sekarang Naomi-nya sedikit lagi yang tersisa. Naomi-nya berhasil diamankan, tapi Veldora berusaha untuk bisa kabur dari tersebut walaupun sedikit lagi HP yang dimiliki oleh beberapa player dari EVOS Legends. 2 turtle menjadi milik RRQ, tapi platingan masih aman. Namun sekarang coba lihat Sutsujin tinggal 2 level, akan ada adu poin retribution dan benar saja telah terjadi sebuah pertempuran dia tersebut. Tapi sekarang Versiknya sendirian, Versiknya pede banget. Veldora pun langsung hadir tapi ternyata tidak kena, mencoba untuk bisa memutarkan diri tapi Angela akan kabur kali ini, langsung masuk ke dalam tubuh dari Versik dan benar saja Lemon fight Versik mencoba untuk bisa mempora-porandakan barisan belakang ini dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends. Finals langsung dikeluarkan pula, waktu yang begitu banyak diciptakan oleh 2 player ini, tapi Lemon terjebak dia tersebut. Lemonnya berhasil didapatkan, 2 player ditukar lagi dengan 1 total itu pada berbeda, tapi Dairon memberikan cerita yang lain lagi. Vanstrong berusaha untuk pergi dan tersebut ditembak oleh Clive. Veldora selamat, Vanstrong pun masih stay di area tersebut. 15% saja untuk EVOS Legends. Damage yang benar-benar cukup tadi untuk bisa instant damage ke arah Versik dan juga Lemon, tapi turtle Sutsujin level 9, Versik level 10. Versik mulai mendekat ke bagian depan langsung menabrakkan dirinya. Vanstrong final slash udah kena langsung arah 2 orang, tapi ternyata mendadak di bagian belakang Veldora mulai masuk dan juga menghantam, tapi ternyata beberapa pemain lagi double kill berhasil langsung didapatkan pula oleh Skylar dan juga Lemon yang ada di dalam tubuhnya. Lagi-lagi round dari pria misterius Skylar berhasil mengobrak abrik backline dari EVOS Legends, dan bahkan EVOS Legends mereka harus mempertahankan altar turret mereka di depan sana. Dairon dengan adanya power of turtle, langsung ditampol begitu saja. Ikan fist crack yang dia miliki, tapi Naomi lah yang menjadi korban. Mega kill berhasil didapatkan pula. Sang tuan tetap melanjutkan invasi mereka untuk mendapatkan purple buff. Waduh, dan sekarang pertempuran kembali terjadi, tertinggal sendirian. Akankah kali ini dia berhasil selamat, di mana Fiskara yang tadi langsung aja menghantam ke arah dari Versik, tapi pada berbeda Vanstrong pun menjadi korban 1 untuk 1. Sekarang kita lihat untuk pemain baru. Ini Lordnya sekarang udah langsung di-set up oleh pemain dari RRQ. Terlihat Astral Recall-nya memperlihatkan siapa saja yang ada di dalam area tersebut, dan 1 orang berhasil langsung didapatkan Sutsujin. Gak banyak waktu yang dia milikin. Skylar membombardir barisan belakang di mana Wewen langsung dikeluarkan pula. Tapi Naomi kali ini menjadi korban, tidak ada yang tumbang, tapi Lord sekarang menjadi milik mereka. EVOS Legends kehilangan objektivitas. Veldora bakal coba dikejar oleh Versik. Veldora ini akan dibalaskan dendamnya atau tidak? Karena Veldora terperangkap. Round dari pria misterius, Veldora tumbang. Tidak ada kesempatan lagi untuk Veldora, tapi ternyata sekarang ada sebuah sergapan lagi yang dilakukan Lemon. Itu tadi Astral Recall-nya connect di bawah, ketahuan 1 orang dan Dairon sudah take off. Dairon akan ke landing dan juga menghancurkan siapapun ada di atas, tapi Clive mulai menjauh. Lordnya berhasil langsung diabatkan oleh arah kita, tapi Vanstrong satu terakhirnya. Bahkan sekarang Sutsujin tertinggal sedia di bagian belakang. Tidak ada damage yang mumpuni dari EVOS Legends. Sebelum berdekat oleh round dari pria misterius kembali. Langsung aja Fiskrak yang tadi dikeluarkan, tapi Veldora berhasil dilenyapkan lagi sekali, ada satu skill aja yang miss. Di sini untuk Skylar akan langsung mempunish. Dekatlah hitungannya. Tapi tidak dari objektifnya, di mana untuk sekarang Lordnya sudah bergerak, Versiknya mencoba untuk menjadi satu badan lagi di bagian depan, dan mereka mencoba untuk lagi bisa melakukan sebuah team fight. Karena dengan adanya Lord lagi, tapi Versik tertinggal sendirian, dan Immortal yang udah mulai pecah, Versiknya sendirian di bagian belakang berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya. Skylar mencoba untuk bisa memberikan sebuah backup damage di bagian belakang, tapi ternyata untuk kali ini Versiknya pun mereka di area dari Lordnya, ya udah. Mereka menang level, mereka menang item, mereka PD. Tapi ada satu orang tadi mencoba untuk bisa menghantam dan juga menghalau. Membuat sebuah barikade agar tidak ada yang bisa maju dari EVOS Legends. Di area yang berbeda, coba lihat pergerakan Veldora. Tapi untuk kali ini Dairon mencoba untuk bisa mengejar lagi karena beberapa player lainnya berhasil selamat. Tapi Dairon langsung saja merubah lagi serangannya, di mana Vanstrong yang berhasil langsung didapatkan. Sutsujin berusaha untuk sendirian, tapi Bransnya di bagian belakang Veldora. Fiskrek langsung dikeluarkan, tapi ternyata tidak on point. Veldora habis. Waktunya untuk RRQ bisa membalaskan keadaan apapun yang udah dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Dan untuk sekarang Sutsujin yang memiliki banyak lagi SP di dalam tubuhnya, bahkan dari Bransnya pun menjadi korban dan ter-wipe out langsung. Sudah game pertama harusnya menjadi milik dari RRQ, dan game yang pertama ditutup dalam menit 17:39 selesai. Round dari pria misterius Skylar, 2 digit point kill, 11 point kill, gak bisa dibendung, gak tumbang, dan bahkan Om Wawa, kalau Wawa lihat tadi first crack-nya, kalau dia nggak pakai flickernya didapetin Skylar, tapi dia ngincer yang ke belakang, akhirnya Skylar yang lolos, dan Skylar free hit, dan menemukan Veldora juga dengan damage yang sangat-sangat besar sekali tadi. Dan ini sinergi yang manis didapatkan oleh RRQ. Yep. Absen 332 hari. Jago. Dan ternyata Alpha. Wah, emang bener-bener nggak bisa kepredik ya dengan 4 player dari EVOS Legends yang berawal dari kan rotarinya yang dia milikin gitu lagi. Belum nanti dengan Spear apanya yang emang cooldownnya juga cepat banget loh. Tapi sekarang Vanstrong memulai tadi mencoba untuk bisa mendapatkan satu orang, tapi Vanstrong dalam keadaan yang sangat tidak baik. Akankah mereka berhasil untuk menjadi lagi satu first blood? Dan benar, Vanstrong dikonvert menjadi satu first blood. Light, dia bakal coba untuk membantu kawanannya. Informasi telah terlihat, posisinya Dairon with flicker standby. Dan penalty zone-nya mulai connect, dan sekarang again and again, turtle-nya berhasil sudah makan, tapi Blazing juga tepat berada di tengah-tengah pemain dari RRQ. Skylar-nya berhasil langsung dihancurkan, Naomi mau pergi ke arah mana, sedikit lagi habis tersisa. Veldora mencoba untuk bisa mengejar, tapi Veldora pun mendapatkan gangguan tepat di belakangnya. Ada Dairon, tapi Clive, Mystic Projectile-nya udah mulai connect. Veldora pun hanya tinggal nama. Keputusan yang sangat tepat akan pecah, tapi Sutsujin versus Versik di depan sana mencoba untuk menutup. One by one situation. Versik, what are you showing? Tapi ada kret, dan ini akan tumbang harusnya. Oke, Spiro apanya langsung diaktifkan, dan ini dia Mystic Gush. Benar-benar menjadi satu poin. Mereka sama-sama sambil mengecek, akhirnya informasi udah terlihat. Konsep gaming akan coba terjadi, tapi riset terhadap turtle akan coba dilakukan yang belum terjadi teamfight. Mereka sadar, para pasukan dari RRQ berhasil mendapatkan satu turret, baru mereka harusnya kali ini akan teamfight. Dan EVOS Legends harus ngerespon, kalau enggak mereka tidak akan mendapatkan objektif. Nah ini, dan di direct penalty zone-nya mulai connect lagi bagian depan, tapi ternyata untuk kali ini turtle-nya berhasil untuk diambil. Mystic Gush-nya connect karena Versik mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Bahkan untuk sekarang ada sebuah gangguan lagi begitu berhasil. Tapi Skylar, tidak ada yang berfokus kepada Skylar. Karena Skylar-nya free hit banget di bagian belakang, tapi Bransnya sendiri berjuang, di mana Crate-nya juga mencoba untuk bisa mendapatkan. Harus diberhentikan segera apabila mereka ingin melakukan sebuah teamfight. Karena untuk sekarang, coba lihat Astral Recall-nya langsung dikeluarkan pula. Terlihat efek suppress-nya dengan Divine Judgment tadi mencoba untuk bisa menekan satu orang, tapi Dairon terlalu kuat di bagian belakang. Sutsujin-nya masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya, sedikit lagi tersisa rotarinya. Gak kena hingga membuat Sutsujin pun harus hilang di area tersebut. Bahkan Bransnya diusir. Bukan clear, dan mungkin Naomi juga udah harus berpikir kalau misalnya beras ini tuh berbahaya banget. Nah itu dia Divine Judgment, dia connect, dan untuk sekarang Sutsujin mencoba dengan spiral apanya. Satu player dari EVOS Legends udah mulai menghilang, dan pertempuran kembali terjadi lagi di bagian tengah. Veldora berjuang sendirian, ditembak, tapi masih ada satu PMI, Battle Mirror Image dari Brans. Wah, Brans sih emang udah harus jadi jawaban ya. Karena kalau Bransnya terlalu lepas kayak gini, ini nggak menutup kemungkinan di EVOS Legends bisa membalikan keadaan. Apalagi lihat, dalam under kondisi gini aja, Brans tuh poking damage itu juga sangat sakit, dan masih catch up gold-nya di antara yang lain. Oke, di bagian tengah mereka berusaha, tapi DPS-nya sakit banget. Hampir saja, dan Skylar Wow, Phantom Step dan Speedy Like yang diaktifkan bersamaan. Luar biasa damage-nya, tapi DPS dari Lemon ini benar-benar luar biasa sekali. Di luar akal sehat damage yang tadi udah terlihat. Lihat disc jockey by Skylar. Cikiciu, cikiciu, cikiciu. Memberikan damage yang besar banget, tidak bisa dibendung. Sedikit lagi SP tersisa. Lordnya masuk di bagian bawah. Lemon melihat dari kejauhan ada versi kemudahannya, tapi sekarang Brans tertembak kembali. Barusan Sutsujin. Sutsujin pun langsung gila, tapi Veldora di bagian belakang mencoba untuk bisa mengunci pergerakan dari Lemon. Dan sekarang bisa terbuka dengan bebasnya. EVOS Legends mereka benar-benar dihancurkan dari sisi manapun. Game kedua harusnya menjadi milik dari RRQ dan 2-0. Derby klasik menjadi full milik dari RRQ tanpa ada celah. Oh my god, in debut Dairon bersama dengan Lemon berhasil memenangkan derby klasik. Balik lagi kali ini sebagai pemenang, dan bahkan kita bisa lihat EVOS Legends mereka dengan line up busan mereka masih belum mampu mendapatkan kemenangan kali ini. Berarti dua line up mereka. Dari line up Busan dan juga ISM. Yes. Masih belum mau mendapatkan kemenangan. Alright. Wow, Dairon masuk, Lemon masuk. Wah, Dairon